guys, ini salah satu teman taman yang bagus ya. Ini ada perosotannya, ada tempat-tempat bermain anak-anak. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, saat ini kita lagi di mana, Bang? Lagi jalan-jalan naik apa? Naik kuda-kudaan. Banyak juga perosotan. Di sini adalah salah satu untuk tempat rekreasi ya, tempat bermain, tempat hiburan untuk anak juga dan keluarga, teman-teman. Nah, di sini pun posisinya ada di mana ya, maksudnya daerah Kayoran Lama di sini ya. Jadi untuk alamat detailnya saya akan bantu untuk informasikan, teman-teman. Ini salah satu taman yang bagus ya. Ini ada perosotannya, ada tempat-tempat bermain anak-anak. Perosotan ya, perosotan cukup lumayan menarik ya buat anak-anak ya. Oh, jadi naiknya dari sini nih, naiknya dari sini. Nah, anak-anaknya hati-hati, cuman tetap dia harus didampingin ya. Anak bisa naik dari sini ya, bisa dari depan. Nah, di sini juga anak-anak bisa naik dari sini juga nih. Nah, ini naik dari sini juga bisa loh. Sini senang banget mainan gratis di sini, benar-benar. Bukan hanya anak-anak doang, orang tua pun juga senang di sini. Yee, seneng ya? Abang seneng gak? Ini goyang sendiri tuh. Tuh, goyang sendiri tuh. Bang. Ih, seneng ya? Seneng gak? Seneng gak? Ini anak aku guys, yang gondrong guys. Nah, untuk tempatnya juga sangat bagus juga ya. Ini bisa dilihat, ini juga pada banyak main tuh, jadi pada naik dari sini. Ya, banyak mengajari anak sesuatu hal yang bukan hanya sekedar bermain, tapi juga harus didampingi oleh orang tua juga nih. Nih, kita coba dulu nih. Tadulu, Wildan, tunggu. Ada guys, cuma naik perosotan takut ya. Tuh, dulu ada main tuh. Tuh, lihat tuh. Tuh, ada main tuh. Kok abang takut sih? Takut tinggi. Kok takut sih? Gratis guys, ada di Jakarta. Ini salah satu saingan yang di Tebet ya. Tuh, lihat tuh. Ya. Di rumah. Ini masuk dalam wilayah Kebayoran ya. Nanti untuk alamatnya saya masukkan di deskripsinya. Tempatnya sudah dari tempat-tempat bermain anak-anak. Di belakang juga ada tempat makanan, minuman, ada tempat duduk juga di sini, toilet juga ada. Ya. Mainan
ada kopi macam-macam ya, ada makanan, cemilan, ada jual balon, ada jual cakwe, bakso, somai, rujak dan lain-lain nih, Mas Bro nih. Oke, dari sini teman-teman semua bisa melihat ya, banyak yang main-main, ada main balon juga di sini. Guys, nih si Wildan lagi main balon tuh. Senang banget ya. Senang enggak, Bang? Senang. Sini juga banyak ya. Tuh, banyak-banyak orang-orang ibu, bapak, anak pada main di sini semua nih. Ini salah satu menurut saya tempat yang bagus ya. Jadi bukan hanya sekedar tempat yang harus berbayar, harus lebih banyak lagi tempat-tempat yang seperti ini yang gratis. Apalagi semenjak pandemi COVID tempat ini ditutup cukup lama, tapi sekarang udah dibuka. Teman-teman bisa lihat semua yang tempatnya. Di sini pun ada sarana dan prasarana ya, untuk toilet juga ada, parkir motor ada ya, mobil juga ada. Sarana olahraga juga ada. Guys, kamu kesini dah? Mau beli makanan? Di es? Di es teh itu es teh. Ini anak aku guys, yang kedua guys, namanya Fajri guys tuh. Karena ajak jalan-jalan dia. Oi, oi. Abang seneng lah tuh. Abangnya main balon. Hati-hati ya, guys. Hari ini kita coba keliling-keliling dulu tempat ini, guys. Ini kalau lihat tuh ada tempat-tempat olahraga juga. Nih, barang bocil, barang istri saya nih. Ini gratis guys, pokoknya saya bantu untuk tempat-tempat gratis yang ada di Jakarta, tempat yang enak tentunya, yang pastinya adem. Nah, di sini juga untuk anak ya, kalau mau main bola tuh tips di situ guys, bawa bola tuh seru banget beneran deh. Ini kita coba ngiter-ngiterin tempatnya. Sini. Kita keliling-keliling. Ini buat kalau pagi-pagi atau sore yang mau olahraga di situ enak banget. Ya paling bayar parkir-parkir buat bayar parkir doang kali ya. Biasa lah kayak gitu. Olahraga ya. Cuma tempat-tempat untuk gitu. Aku capek, guys. Ada banget, guys. Ini tuh. Ini ada trek joggingnya, trek larinya. Bawa sepatu roda tuh enak banget guys, bener di sini. Ayo. Kalau dari sebelah sana, dari arah Pasar Majestic ya. Nah, kalau ke arah sana, ini patokannya ada abnormal nih, Mas Bro nih. Nah, sono ke arah Kebayoran Lama pasarnya. Tuh, tempatnya tuh guys. Pokoknya kita bedah-bedah spot seperti ini, tempat-tempat seperti ini. Jadi untuk teman-teman semua, Jakarta tuh banyak kok tempat yang indah kok. Mulai dari tempat mancing, dari taman, tempat rekreasi, semuanya masih banyak yang gratis. Oke guys, kita coba jalan terus guys. Oh ya guys, ini tadi saya baru cari tahu, ternyata di sini biasa disebut ini Taman Puring, tapi letaknya berada di Kebayoran Lama, dekat banget sama Pasar Majestic ataupun patokannya itu depan kayak kafe abnormal lah.
or abnormal. Jadi teman-teman, kalau mau kesini, nanti saya bantu untuk link Google Map-nya ataupun alamatnya. Dan lu selamat, jangan lupa bawa bola, bawa sepatu roda, bagus banget nih. Tuh tempatnya tuh. Nggak kalah sama Taman Tebet guys, beneran dah. Yuk. Di dekat kantor tempat pos security ada toiletnya juga nih. Jadi teman-teman jangan takut, jangan cemas, bawa bayi, bawa anak. Kalau mau buang air kecil, buang air besar, cuci tangan, cuci muka, silakan di sini ya. Oh, oke. Okay. Kita mau cus dulu nih. Karena berhubung cuacanya mau hujan, ini bawa bocil tuh. Kita coba pulang dulu. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.